Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Kita jumpa kembali lagi ya teman-teman. Jadi saya Game Stanger Gamer ini return atau kita comeback lagi di channel membahas tentang Naruto Mobile Factor. Oke, sudah beberapa episode saya lewatkan teman-teman, agak ada kesibukan di dunia nyata ya teman-teman, jadi kita agak lambat upload video-video baru lagi teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, mulai sekarang kita akan rutin lagi mengupload video tips dan trik tentang Naruto Mobile Factor. Oke, episode kali ini teman-teman kita sudah masuk di gacha Kurotsuchi. Kurotsuchi ini adalah Suci Kage yang terbaru ya teman-teman, tapi di dunia Boruto. Jadi skipnya ini langsung lompat jauh banget ya teman-teman. Jadi sudah beberapa episode ya teman-teman kita sudah di Naruto Mobile Factor ini sudah beberapa kali skip langsung lompat ke edisi Boruto teman-teman, meskipun di cerita Naruto tersebut di Shippuden di Naruto Mobile Factor itu belum habis. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman. Jadi ada gacha terbaru. Gacha terbaru ini adalah Kurotsuchi beserta saudaranya atau mungkin partnernya Akatsuchi teman-teman. Khusus untuk Akatsuchi ini dia karakter VIP 5 ya teman-teman. Jadi nanti kita langsung unlock, sekaligus kita lihat lagi tentang karakter-karakter yang sudah skip, sesempat skip ya teman-teman di channel Game Style Gamer ini. Ini sudah upload sudah update ya teman-teman sekitar 2 giga lebih ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyiapkan sekitar 8 giga free untuk space dari handphone teman-teman. Oke, ini masih menunggu teman-teman untuk masuk di menu utama. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Semenjak aplikasi ini update, saya rasa aplikasi ini makin berat saja teman-teman. Jadi nggak sesmooth yang sebelumnya. Oke, teman-teman ini bisa dilihat kalau di yang berdiri sekarang di menu utama itu adalah Boruto dan ayahnya sendiri yaitu Naruto. Jadi sebenarnya kalau untuk Boruto ini sudah karakter lama. Untuk C kemarin dia gratis, ada beberapa event yang harus kita lewati untuk mendapatkan Boruto ini. Ya saya baru aja pasang teman-teman, sekaligus memperlihatkan bahwa Naruto Mobile Factor ini nggak mesti harus di Shippuden melulu, jadi bisa langsung lompat ke Boruto. Jadi saya lanjut aja ya teman-teman. Kalau untuk pengenalan karakter barunya, karakter barunya itu ada di sini teman-teman. Oke, jadi karakter yang sekarang kalau untuk gacha teman-teman itu bisa lihat kalau S tetap Kabuto ya teman-teman, sudah di review di video saya sebelumnya. Dan Kurotsuchi, Kurotsuchi di karakter A tetap menemani Hidan yang sudah lama teman-teman di karakter A pilihan. Oke, kalau untuk karakter VIP 5 nya oke, karakter VIP 5 nya ini teman-teman kita bisa lihat itu ada Kurotsuchi. Selain Kurotsuchi maksud saya ada Akatsuchi, nama-namanya mirip ya teman-teman. Akatsuchi si golem, jadi si apa namanya pengawal dari Tsuchikage sebelumnya, yaitu si Tsuchikage kakek tersebut. Selain itu ada juga selain Akatsuchi teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi kalau untuk karakter Akatsuchi ini kita akan langsung unlock karena hanya membutuhkan 8 gulungan biru, sedangkan gulungan biru kita sudah ada 16. Oke, kita skip dulu ya teman-teman. Jadi sekarang untuk karakter barunya teman-teman. Jadi karakter yang sudah cukup banyak saya lewatkan ya teman-teman. Itu ada yang pertama itu adalah Pain, Pain yang melawan Kyuubi yang terakhir teman-teman. Jadi ini Pain ini itu karakter yang menggunakan Royal Pass. Untuk event kali ini saya skip dulu ya teman-teman karena menurut saya karakter ini sama aja, banyak review dari teman-teman player lain itu karakternya hampir mirip dengan karakter Pain yang sebelumnya kita telah dapat, yaitu karakter Pain yang lama. Jadi saya skip aja teman-teman, lumayan ya untuk saving dana juga. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih hampir sama ya teman-teman dengan karakter yang ini.
Jadi saya skip ya teman-teman kalau untuk karakter S ini. Jadi kalau karakter S yang sudah saya skip itu ada yang ini. Si kembar emas dan perak ya teman-teman. Dan ada juga karakter yang ini teman-teman. Jadi yang kami fokuskan nanti untuk gacha teman-teman itu adalah karakter S Kabuto. Sekarang sudah ada 61, jadi nanti kita langsung gacha ya teman-teman, beserta dengan Kurotsuchi. Jadi kita lihat nanti apakah dapat ya teman-teman, Kabutonya semoga dapat ya. Oke, lanjut. Ini Tsuchikage ya teman-teman, yang sangat sulit ya didapatkan, harus ikut eventnya, minimal dapat 4 setiap bulannya. Ini menurut saya ini cukup berat teman-teman untuk mendapatkan Tsuchikage ini. Oke, karakter-karakter lain yang banyak ya sudah terskip itu, yang pertama yang tadi, yang kedua itu ada juga karakter yang langsung lompat ke Boruto series teman-teman. Nah, ini dia karakter ini teman-teman, ini anaknya si Asuma, saya lupa namanya siapa ya teman-teman, karena saya nggak terus terang nggak terlalu ngikut ke Boruto. Mirui siapa saya lupa ya teman-teman, mohon dikoreksi kalau salah teman-teman. Ini dia menggunakan senjata dari bapaknya Asuma. Ini karakternya gratis teman-teman, kemarin karakternya gratis, cuma saya kemarin nggak sempat ambil karena berhubung ada kesibukan di dunia nyata teman-teman. Terus ada juga karakter ini, karakter spesial teman-teman, ini Yamato tukang kayu ya teman-teman. Terus ini juga ada timnya si yang ini teman-teman, aduh kok lupa ya teman-teman, maaf sebelumnya. Timnya ini teman-teman, saya lupa namanya teman-teman ya, mohon dikoreksi kalau salah, nggak hafal semua namanya teman-teman. Dia partner sama si ini nih. Si ini partnernya ini, dia dapat karakter B. Oke, lanjut ya teman-teman, kita lompat-lompat dulu ya teman-teman ke karakter-karakter yang terskip. Jadi yang saya akan buru ini adalah Akatsuchi. Karakternya cukup lucu ya teman-teman, tapi kekuatannya salah satu ninja terkuat di desa batu teman-teman, bersama Deidara dan Kurot, ya dengan Kurotsuchi teman-teman, pengawal langsung dari Tsuchikage. Terus ini juga ada Orochimaru yang versi kitnya, ini harus top up ya teman-teman, top up 18 yuan. Jadi sama dengan Jiraiya juga harus top up 18 yuan. Oke, karakter yang saya skip juga ini ya teman-teman. Ini juga ada Pain yang versi masih belajar sama Jiraiya. Dan ini sebenarnya karakter sudah lama teman-teman. Ini juga umurnya Orochimaru langsung, ini juga harus update 18 yuan. Jadi cukup banyak karakter yang saya skip ya teman-teman. Eventnya belum saya upload ke channel Game Setengah Gamer. Lanjut, karakter yang akan kita gacha sebentar itu ya teman-teman di video berikutnya, ini adalah Akatsuchi yang versi A. Jadi kita persiapkan 150 gulungan, semoga tembus ya teman-teman Akatsuchi dan Kabuto yang versi S nya Jadi yang pertama itu yang kita review teman-teman adalah Akatsuchi. Jadi Akatsuchi ini kita langsung break saja teman-teman. Oke. Oke, sudah dapat 40 langsung ya. Jadi kita lanjut, kita langsung unlock aja karakternya teman-teman. Oke, jadi tangannya itu golem ya teman-teman. Jadi salah satu mungkin petarung terkuat di desa batu. Jadi saya langsung mempergunakannya di depan ya teman-teman. Ya, sama dengan di animenya, dia tetap mengandalkan golem ya teman-teman sebagai senjata utamanya. Kita coba langsung ya teman-teman di arena. Oke, kita langsung masuk di arena ya teman-teman. Oke, terakhir yang kita review adalah Sasuke yang versi Takanya ya teman-teman. Kita langsung lanjut ganti ya teman-teman ke Akatsuchi.
Ini namanya persis dengan Akatsuki, teman-teman. Jadi agak bingung sedikit. Oke. Jadi ini adalah Akatsuki ya, teman-teman. Kita coba ganti dulu kalau untuk skillnya. Di review-review Chinese player yang lain kayaknya Akatsuki ini nggak mempunyai skill khusus ya kalau untuk digabungkan dengan elemen. Oke. Kita pakai skill cakar saja. Untuk lawannya saya ganti coba ke Deidara ya, teman-teman. Deidara versi Edotensei ya, teman-teman. Oke, kita coba kombonya dulu ya, teman-teman. Karakternya tinggi besar. Untuk kecepatannya kurang lebih bersama dengan player yang lainnya, teman-teman. Kita coba dulu untuk basic attack-nya. Kita coba sampai sejauh mana ya bisa bertahan di udara ya, teman-teman. Kalau jaringan lagi bagus lumayan ya, teman-teman, jadi bisa bertahan terus di udara. Oke, mungkin sekitar 7 atau 6 pukulan saja, teman-teman. Oke, kita coba langsung untuk skill yang pertama. Oh, ini bisa menggunakan golem ya, teman-teman. Oh, keren juga, teman-teman. Ini bisa menjadi pertahanan juga. Jadi ketika saya mencetnya pelan-pelan, satu kali saja maksud saya, dia bisa menjadi pertahanan, teman-teman. Bisa jadi pertahanan. Terus kalau ketika saya mencet skill pertama dengan cukup lama, ini bisa menjadi golem dengan lumayan, teman, sampai 11 detik untuk interval waktunya. Oke. Saya rasa worth it banget ya kalau untuk karakter being, teman-teman. Oke. Oh iya, ketika ditabrakan di lawan itu bisa langsung meledak, teman-teman. Jadi tapi ketika kita ingin melepaskannya langsung boleh juga. Ya, kalau kita lepas kayak gini. Oh iya. Lumayan ya, teman-teman, bisa pertahanan bisa juga menyerang, teman-teman. Kita coba skill kedua ya, teman-teman. Lumayan. Oh iya, boleh. Jadi ketika berhasil melakukan skill kedua, ketika kita lanjut combo itu ada tambahan gerakan combo ya, teman-teman. Kita coba untuk gatlingnya. Jadi ini mirip dari anime sebelah ya, teman-teman. Luffy Gatling Gun, teman-teman. Oke. Ya, jadi ketika berhasil serangan Gatling batunya, lanjut ke combo biasa itu bisa langsung basic attack-nya berubah ya, teman-teman. Cukup menguras life juga ya, teman-teman. Oke, keren juga ya, teman-teman. Oke, saya lanjut aja ke untuk ulti golemnya ya, teman-teman. Kita tes ya. Jadi sama Tsuchigage, teman-teman. Oke. Jadi kalau untuk ultinya, teman-teman, itu sama dengan Tsuchigage. Menurut saya cukup bagus juga ya, cukup keren juga. Kita lanjut untuk ultinya. Menguras life juga ya, teman-teman. Jadi golemnya dibuat oleh Akatsuki sendiri dan Tsuchigage melakukan jutsu untuk memperberat, teman-teman. Saya rasa kalau untuk karakter B Akatsuki ini sangat worth it ya, teman-teman. Mungkin salah satu karakter B akan jadi terfavorit juga. Jadi kalau untuk karakter B yang terfavorit masih adalah Itachi Uchiha ya, teman-teman. Kalau untuk karakter B nanti kita akan review satu-satu karakter B yang telah saya punyai. Oke, sampai di sini ya video untuk Akatsuki. Kita akan ketemu di next video untuk gacha Kurosuchi, dan otomatis kita berharap juga Kabuto yang versi S-nya atau versi Sage-nya juga akan kita dapatkan. See you di next video, teman-teman.